Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Alhamdulillah, kita masih lagi di showroom Al-Quran pertama di Malaysia, iaitu Arayan Hijrah Global Sdn Bhd. InsyaAllah bersama saya lagi, Kristina. Dalam slot Sirah Time, kita akan kongsikan lagi kisah-kisah berkenaan dengan para-para Nabi dan Rasul. Jadi hari ini adalah kisah yang terakhir yang saya akan kongsikan berkenaan dengan Nabi Adam dan keturunannya lah. Okay. Allah, seterusnya ataupun minggu hadapan kita akan pergi ke kisah baharu yang mana kita akan kongsikan berkenaan dengan kisah Nabi Idris alaihi salam. Okay. Jadi sebelum saya mulakan perkongsian pada petang ni, nak ingatkan kepada anda semua yang belum lagi subscribe YouTube channel kita, anda boleh pergi ke YouTube channel kita Arayan Hijrah dan juga Nur Hafizah Sa'ad. Anda boleh pergi subscribe dan like semua video yang ada dan juga boleh share kepada kawan-kawan juga. Jangan lupa juga untuk like FB page kita Arayan Hijrah dan Nur Hafizah Sa'ad. Okay, untuk anda yang selalu sangat lebih senang menggunakan FB, okay, jadi anda boleh gunakan ataupun manfaatkanlah FB page kita di sana. InsyaAllah. Kejap, saya nak solat dulu. Okey, baik. Solat dulu. Okey, mana yang nak pergi solat dahulu, insyaAllah anda boleh pergi dulu. Okey, nanti anda boleh tengok balik video ni sebab kita akan share juga dalam IGTV. Jadi sebelum kita mulakan perkongsian petang ni, kita baca doa terlebih dahulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita pergi secara ringkaslah kot sebab kisah hari ini lebih kepada keturunan Nabi Adam AS, anak-anak dan cucu ciciknya, dan kita akan sambung pula minggu hadapan dengan kisah Nabi Idris AS. Okay, jadi saya perlukan perhatian daripada anda semua yang mana free sekarang, boleh dengarkan baik-baik kisah pada petang ni. Mungkin anda tak pernah dengar lagi tentang kisah yang saya akan kongsikan. Okay, jadi semoga apa yang saya ceritakan kepada anda pada petang ni dapat bagi orang kata moral of the story, nanti anda boleh buat dan anda boleh kongsikan kepada kawan-kawan juga. Saya tahu ramai yang menonton saya punya perkongsian setiap petang ni, ramai daripada kalangan pelajar, kan? Betul tak? Jadi tak ada masalah walaupun anda adalah seorang pelajar ataupun mak-mak baya mak saya. Okey, insyaAllah siapa-siapa pun boleh mendengar. Okey. Baik, kita mulakan. Jadi hari ini saya akan mulakan dengan perkongsian berkenaan dengan penderitaan hidup Nabi Adam AS bersama isterinya Siti Hawa setelah apa yang berlaku, baginda kehilangan Habil, anaknya. Okay. Jadi perbuatan Qabil yang membunuh Habil telah meninggalkan kesan penderitaan jiwa yang sangat-sangat berat ke atas Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa sendiri. Okay. Jadi apa yang membuatkan mereka menderita, ada empat perkara yang membuatkan Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa sangat menderita atas apa yang berlaku ke atas Habil. Jadi pertama, penderitaan pertama yang mereka rasa adalah mereka sangat kesal atas perbuatan Qabil yang menderhakai Allah. Yang kedua adalah, penderitaan kedua yang mereka lalui adalah Habil yang mereka sangat sayangi telah mati terbunuh oleh saudara kandungnya sendiri. Dan yang ketiga, puteri baginda yang mana yang tercantik iaitu Iklima ni telah terkorban. Walaupun dia seorang yang sangat solehah, sangat tinggi ketakwaannya, tapi akibat perbuatan Qabil ni dia terkorban sama. Dan penderitaan yang keempat yang dilalui oleh Nabi Adam AS bersama Siti Hawa, tak lupalah juga kepada anaknya iaitu Labuda. Anak perempuannya Labuda yang tak ada jodoh dan hidup membujang kerana apa? Kerana jodohnya iaitu Qabil telah melarikan diri, tak nak berkahwin dengannya lah. Jadi empat penderitaan ni semuanya Nabi Adam AS dan Siti Hawa, empat-empat penderitaan ni adalah berkaitan dengan empat-empat orang anaknya lah. Tak ada seorang pun yang baginda tinggalkan, maksudnya tak terfikir. Keempat-empat anaknya baginda risaukan lah
Lebih-lebih lagi Harbin yang telah berkorban. Okey. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Jadi begitulah penderitaan hidup Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa akibat daripada kerana seorang sahaja anaknya. Anak sulung pula tu. Okey, dan penderitaan itu sungguh besar dan amat menyeksakan mereka lah. Okey. Jadi untuk anda yang mana yang masih kecil lagi lah, yang masih orang kata umur masih remaja lagi, okey, jagalah diri anda, okey, insyaallah semoga Allah lindungi kita kalau kita jaga diri kita baik-baik. Okey, jadilah anak yang solehah, turuti kata mak ayah. Di pesanan dekat sini, janganlah kecewakan mak ayah, janganlah orang kata musnahkan harapan mak ayah, okey. Jadilah anak yang baik. Okey, tak rugi pun jadi anak yang baik, okey. Sebab itu penting dengarkan kisah-kisah Nabi ni supaya kita ni tak kisahlah ibu bapa sendiri pun boleh ambil kisah-kisah Nabi ni, boleh kongsikan kepada anak-anak supaya anak-anak tu rasa lebih dekat dengan Islam. Okey, nak jadikan contoh semua kisah-kisah sirah daripada kisah para nabi dan rasul. Okey, jadi lebih dekatlah penghayatan Islam dengan anak-anak kita, kan? Itulah pesanan ringkas daripada saya, okey. Jadilah anak-anak yang salihah, yang soleh, insya-Allah semoga dapat menyenangkan hati mak ayah selalu. Jangan buat mereka rasa orang kata sedih, kecewa dan sebagainya. Buat yang terbaik untuk mak ayah. Sebab kita tak tahu betapa susah payahnya mereka membesarkan kita. Memang kita rasa macam dah makin besar nak itu nak ini kita boleh dapat, tapi bayangkan apa yang mereka lakukan sepanjang mereka membesarkan anda. Saya cakap ni tak kisahlah kepada, mostly kalau boleh kepada adik-adik lah, kan. Sebab zaman sekarang saya tengok ramai yang macam terlalu orang kata social, agak social. Jadi saya harap anda semua jaga diri, jadi anak yang terbaik untuk mak ayah. Okey, saya tak tahu kenapa tapi saya rasa macam geram tau nak cakap juga benda ni. Kalau ada adik-adik yang mendengar, tolonglah ingatlah pesanan saya, okey. Ingat pesanan saya, jangan nanti dah besar kita akan rasa menyesal, okey. Buat yang terbaik. Even kita ni masih muda atau apa sekalipun, cubalah buat yang terbaik untuk mak ayah. Okey, kita sambung. Jadi, setelah berasa sakit Nabi Adam alaihi salam atas apa yang anaknya buat, iaitu Qabil, ke Nabi Adam alaihi salam pun panggillah semua anak-anak dia berkumpul untuk apa? Untuk beritahu kepada anak-anak dia siapakah akan menggantikan baginda selepas kewafatannya nanti. Okey. Ya, betul, bahagikan mak ayah dulu. Tengok semua mak-mak dah keluar dah ni. Cabaran membesarkan anak-anak, ibu ni mampu berdoa. Ya, betul, kalau boleh kita sebagai anak-anak ni tolonglah harapkan doa ibu, minta buat baiklah dengan ibu. Nak kata bukanlah buat baik dengan ibu saja, dengan bapa pun boleh, perlu juga, okey. Tapi sebaiknya kita dahulukan ibu, okey, dahulukan ibu dulu. Bayangkan dia nak lahirkan kita pun dah susah, nak menahan sebelum nak melahirkan kita pun dah, nak bawa kita pun dah susah, apatah lagi nak melahirkan, nak menjaga kita pula, kan. Nabi Adam AS kumpulkan anak-anaknya, semua anak-anak baginda, okey, dan memberitahu kepada mereka semua siapakah yang akan menggantikannya selepas tu. Dan akhirnya jawatan tersebut diberikan kepada anak bongsunya, iaitu Nabi Syith alaihi salam. Nabi Syith, okey. Saya risau sangat sebab kita kan dah akhir zaman, kita boleh katakan sekarang kita memang berada di akhir zaman, okey. Jadi saya risau sangat dekat semua adik-adik yang mungkin, yelah, saya sendiri dah lalui zaman tu. Jadi kita sedarlah kalau kita, sebab masa ni kita tak boleh ulang balik, tau. Masa ni kita tak boleh ulang balik. Jadi saya fikir sebab saya dah lalui benda tu, bukanlah kata saya dah lalui lah. Jadi kita tahu bila dah besar nanti, kalau kita buat salah sikit kita akan rasa menyesal, okay? Jadi dengarlah cakap mak ayah, tak rugi pun. Kalau saya pun sekarang bila dah besar ni, saya fikir satu je, kalau saya nak hidup senang, bagi lebih kat mak ayah. InsyaAllah rezeki tu, kalau saya ada rezeki lebih ke untuk keluarga, saya dahulukan keluarga dululah. InsyaAllah doakan saya selalu istiqamah untuk buat tu, untuk mak ayah dan juga family. Seperti yang kita tahu, sama lagi ya, Nabi Adam pun dah kumpulkan anak-anak dia dan dah umumkan bahawa Nabi Syith AS yang akan mengganti jawatan Nabi Adam AS setelah kewafatannya nanti, okay? Tapi kita pun memang orang kata tahulah, kan? Tengok, saya tak fokus dah, insyaAllah. Tengah hujan sekarang ni, so siapa-siapa yang mana tempat dia hujan, anda boleh baca
Allahumma sayyiban nafi'an. Okey, jadi setelah menjalani kehidupan di dunia sebagai seorang manusia yang pertama, okey, ni masuk tentang Nabi Adam pula. Okey, menjadi manusia yang pertama dan sebagai seorang nabi Allah selama 930 tahun. Okey, setelah merempuh berbagai-bagai cubaan dan ujian serta halangan, macam-macamlah Nabi Adam AS merasakan sebab lama dia hidup, okay, dan menjadi apa, Nabi Allah selama 930 tahun. Tak sekejap ya, 930 tahun tu sangat-sangat lama. Jadi bayangkan macam mana Nabi Adam, manusia pertama mengharungi kehidupan yang daripada awalnya tak tahu pun apa itu pasir, tak tahu pun apa itu langit, apa itu angin, macam-macam lah. Baginda tak tahu. Dan akhirnya selama 930 tahun baginda hidup dan mempunyai zuriat, anak-anak yang ramai. Akhirnya setelah 930 tahun baginda wafat. Okay. Jadi disaksikan oleh Nabi Syaf alaihi salam, Nabi Adam pun wafatlah pada umurnya yang ke-930 tahun. Dan Nabi Syaf alaihi salam mengubumikan jenazah ayahnya di sisi makam ibunya yang terlebih dahulu wafat itu. Okey. Jadi kiranya Siti Hawa hidup selama 929 tahun. Okey, dan mengikut ulama-ulama tafsir, Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa dikurniakan oleh Allah seramai 27, ingat 27 orang anak. Doakan ustazah cepat dapat jodoh. InsyaAllah lambat lagi. Saya muda lagi. Tapi doakan yang baik-baik, okay? Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat petang. Okay, jadi Nabi Adam dikurniakan oleh Allah SWT bersama Siti Hawa seramai 27 orang anak. Dan cucu baginda adalah seramai 4,000 orang, termasuk lelaki dan perempuan. Okay, masing-masing adalah perangai masing-masing. Okay, ada tabiat masing-masing, ada kesukaan masing-masing. Selesailah berkenaan dengan Nabi Adam AS. Sebab apa? Nabi Adam AS pun dah meninggal dunia. Namun Siti Hawa lah terlebih dahulu meninggalkan keluarganya. Okay, jadi kita masuk kepada Nabi Syir AS. Okay, dan keturunan-keturunan Nabi Adam. Okay, sambung sikit. Kita akan habiskan hari ini juga. Jadi dalam riwayat ahli-ahli tafsir, Nabi Syir AS mempunyai wajah yang kacak dan serupa lebih kurang dengan Habil. Habil anak Nabi Adam AS jugalah. Kira yang Syif ni anak bongsu Nabi Adam AS. Jadi disebabkan Syif adalah pemberian daripada Allah SWT, okay, kepada Nabi Adam untuk menggantikan Habil yang dah terbunuh. Jadi antara kelebihan dan keistimewaan Nabi Syif ialah baginda merupakan seorang manusia yang sangat pemurah. Okay, orang pertama, dan baginda juga orang pertama yang bercakap dalam bahasa Ibrani. Okay, bahasa Ibrani. Ibrani ni adalah bahasa Bani Israel. Dan baginda juga merupakan orang pertama yang memakai kopiah dan juga memakai kasut. Dan dari keturunan baginda lah, okay, dari keturunan Nabi Syaf alaihi salam ni merupakan jaluran keturunan para nabi dan umat yang terpilih selepas baginda. Dan baginda juga adalah ketua manusia pada zamannya lah, sebab setelah kepergian Nabi Adam AS, iaitu ayahandanya, jadi dialah ketua bagi semua umat manusia pada zaman tu. Jadi selama dia menjadi ketua bagi umat manusia pada ketika itu, dia berpandukan kepada 50 suhuf yang Allah turunkan kepadanya dan menjalankan amanah sebagai seorang ketua lah. Dan diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, ada yang menceritakan bahawa Nabi Syaf AS bila hendak keluar berniaga sahaja, baginda akan keluar pada hari Isnin. Kenapa? Okay, baginda mendapat keuntungan yang paling banyak sekali pada hari Isnin. Dan nak dikatakan pada hari Isnin pada zaman tu, kira keberkatan dia sangat-sangatlah luar biasa. Dalam riwayat ahli tafsir, ada yang mengatakan tidak ada disebutkan siapakah isteri Nabi Syaf AS. Macam yang saya dah ceritakan semalam, malaikat Jibril turunkan bidadari daripada syurga. Namun Nabi Syaf AS beritahu kepada Nabi Adam supaya mengatakan kepada malaikat untuk pulangkan kembali bidadari tersebut dalam jagaan syurga. Tapi macam mana Nabi Syaf AS ada anak dan cucu? Okay, kita baca lagi. Okay, Nabi Syaf AS ada bernikah juga dengan manusia biasa dari anak-anak cucu bapanya. Itu Nabi Adam AS. Yelah, nak berkahwin dengan siapa lagi kan? Sebab Nabi Adam AS adalah orang dan manusia pertama yang wujud pada waktu itu. Jadi
seperti anaknya, iaitu Qabil dan Habil pun perlu berkahwin dengan kembar mereka lah. Bukan kembar yang lahir sama dengan mereka, tapi kembar yang lagi satu. Jadi ada kitab tafsir yang menyebut bahawa Nabi Syif AS mempunyai seorang anak lelaki bernama Anusi. Okay, Anusi. Okay, tapi ada setengah riwayat juga mengatakan nama anak Nabi Syif AS yang lelaki ni, selain Anusi, namanya adalah Arfus. Anusi, Arfus. Dan ada lagi satu nama, iaitu Yanish. Yanish. So ada tiga nama, sama ada Anusi, Arfus ataupun Yanish. Okay, anak Nabi Syif AS. Baik, jadi Nabi Syif AS setelah jadi khalifah selama 965 tahun. Setelah itu Nabi Syif pun wafat selama 965 tahun, lebih lama berbanding ayahandanya, iaitu Nabi Adam AS yang menjadi khalifah ataupun Nabi selama 930 tahun. Okay, Nabi Syif paling lama lah 965 tahun. Okay. Jadi dia dikebumikan di sisi kubur ayahandanya, iaitu Nabi Adam AS. Dan dalam riwayat lain mengatakan baginda dikebumi di Tarsus. Tarsus tu di mana? Adalah di Turki. Dan bersama-sama makam baginda di Tarsus itu ialah makam Luqmanul Hakim dan baginda Khalifah Al-Ma'mun, khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian setelah wafat Nabi Syif AS, Anusi pula anaknya, Anusi atau Arfus ataupun Yanish ni, menjadi khalifah menggantikan ayahnya Nabi Syif AS. Okay, dan dikatakan baginda Anusi juga dilantik menjadi Nabi dan Rasul menggantikan ayahandanya Nabi Syif AS. Dia mendirikan kerajaan dan mentadbirkan kerajaan tu dengan adil dan seksama. Samalah macam ayahnya lakukan. Dan diriwayatkan bahawa Anusi adalah manusia pertama yang menanam pokok kurma. Okay, jadi sekarang kita tahulah siapakah orang pertama yang menanam pokok kurma. Macam mana boleh ada pokok kurma? Jadi Anusi adalah orang pertama yang menanam pokok kurma. Dan Anusi juga bercakap dalam bahasa hikmat. Saya tak pasti bahasa hikmat tu macam mana. Dan mempelajari tulisan dan ilmu-ilmu kira-kira, serta menghitung perjalanan matahari dan bulan. Okay. Jadi kalau nak kata tentang mungkin waktu, bermulanya daripada Anusi lah, sebab dia yang mempelajari tulisan dan ilmu kira-kira serta menghitung perjalanan matahari dan bulan. So, siang dan malam tu, kiraan siang dan malam tu bermulanya daripada Anusi sendirilah. Mungkin. Setelah menjalani kehidupan selaku khalifah, okay, selama 890 tahun, Anusi pula meninggal dunia. Okay. Jadi, jawatan khalifah diambil pula oleh anaknya bernama Qinan. Okay, kita dah ada turutan lah ni, keturunan Nabi Adam AS. Yang pertama ialah Nabi Adam AS, yang kedua adalah Nabi Syif AS, yang ketiga adalah Anusi, ingat Anusi, yang keempat adalah Qinan. Okay, Qinan. Qinan ni adalah anak kepada Anusi. Nampak ke? Saya rasa kalau anda tak fokus, memang anda takkan dapat susur galuh daripada Nabi Adam sampailah anak cucunya yang menggantikan sebagai khalifah. Jadi fokus, okay? Nabi Adam, Nabi Syif AS, Anusi dan juga Qinan. Dan akhir sekali adalah Mahlil lah yang kita akan kongsikan sebentar lagi. Tapi kita settlekan yang Qinan ni dulu. Okay, jadi jawatan khalifah diambil pula oleh anak Anusi, iaitu Qinan, dan juga dilantik oleh Allah SWT menjadi Nabi dan Rasul. Okay, jadi diriwayatkan oleh ahli tafsir bahawa Qinan ni mempunyai kekuatan memerangi bangsa jin. Okay, memerangi bangsa jin yang menderhaka kepada baginda lah. Okay, sama juga baginda telah memerangi anak-anak saudara baginda yang telah menderhaka sehingga semuanya musnah. Sehingga diorang semua musnah lah, terhapus. Dan setelah memerintah dengan adil dan seksama selama 870 tahun, maka meninggallah Qinan. Okay, Nabi Adam AS berapa tahun? 930 tahun kan? Tengok balik. Okay, 930 tahun. Nabi Syif AS 965 tahun. Yang ketiga, siapa? Anusi. Anusi berapa tahun? Anusi 890 tahun. Seterusnya Qinan. Qinan 870 tahun. Yang terakhir adalah Mahlil. Jadi setelah Qinan meninggal dunia, baginda melantik putera baginda yang bernama Mahlil menjadi khalifah mengganti tempat baginda. Okay, jadi Mahlil ni merupakan seorang lelaki yang sangat tampan juga. Mahlil juga ada mempunyai akhlak yang baik dan disenangi ramai orang. Okay, sama juga seperti ayahandanya.
dan Mahlil juga dilantik oleh Allah SWT menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dan baginda sangat sedih melihat anak-anak Nabi Adam AS yang sebahagiannya mendiami pinggir Bukit Al-Muqaddas menjalani kehidupan penuh noda dan dosa yang bergelumang dengan mengikut nafsu syahwat syaitan. Mereka mencintai dan masuk meminang anak-anak perempuan Qabil. Sebab apa? Anak perempuan Qabil semua cantik-cantik. Kerana apa? Qabil mengahwini Iqlima. Okay, Iqlima pun cantik, jadi zuriatnya lahir dengan sangat cantik. Jadi masa zaman pemerintahan Mahlil, umat manusia mulalah berpecah belah dan mereka menjalani kehidupan secara berpuak-puak dan bersuku-suku. Jadi Mahlil membahagikan bumi pemerintahannya kepada 5 bahagian, iaitu... Ya, betul. Baru tahu kan nama keturunan Nabi Adam AS selain Qabil dan Habil. Jadi, Mahlil membahagikan bumi pemerintahannya kepada 5 bahagian dan baginda menempatkan 4 puak anak-anak Nabi Adam, anak-anak cucu Nabi Adam AS di 4 penjuru mata angin, iaitu di barat, timur, di utara dan di selatan. Kecuali keturunan Nabi Syir AS sahajalah. Keturunan Nabi Syir, baginda tempatkan mereka di satu tanah atau kawasan yang sangat subur, yang sangat banyak berkatnya. Okay, jadi Mahlil tinggal bersama-sama dengan anak cucu Nabi Syir AS. Okay, sampai situ baginda meninggal dunia. Okay, setelah memerintah selama 865 tahun saja pemerintahan Mahlil tadi. Anak kepada siapa? Anak kepada... saya pun loading. Okay, anak kepada Qinan. Jadi kewafatan Mahlil ni menyebabkan anak isteri dan cucu ciciknya sangatlah sedih dan berduka cita. Okay. Bukan sahaja anak isteri ataupun keluarga yang berduka cita dan sangat-sangat sedih, malah ada juga ialah bila kita ada pemimpin yang sangat baik, semua orang sayangkan pemimpin kita. Samalah seperti Mahlil ni, bila telah wafatnya Mahlil, semua masyarakat yang ada pada ketika itu, manusia yang ada pada ketika itu sangatlah sayang akan dia, sangatlah sedih bila ketiadaannya. Sampailah satu masa Iblis melompat-lompat, terlonjak-lonjak kerana dia ada peluang. Okay, dia ada peluang untuk mencucuk jarum kepada manusia-manusia yang ada pada ketika itu. Okay, termasuklah anak kepada Mahlil sendiri, iaitu Yarid. Okay, Yarid. Jadi apa yang Iblis buat, apa yang Iblis rancangkan untuk merosakkan umat pada masa tu? Jadi Iblis terus menjelma berjumpa dengan Yarid sebagai seorang manusia dan mendekati anak Mahlil tadi. Okay, anak baginda Mahlil tadi yang bernama Yarid. Lalu syaitan ataupun Iblis mengatakan begini kepadanya, "Kenapa kamu bersedih, saudara?" ditanyakan. Okay, jadi Yarid pun cakap lah, "Ayah saya meninggal. Saya sangat sedih kerana saya sangat kasih kepadanya. Saya masih belum dapat menahan perasaan sedih saya ini. Sebab itu saya berkeadaan muram sebegini." Okay. Jadi syaitan ataupun Iblis pun mulalah dia rasa seronok. Okay, dikatakan lagi, "Nak tak kalau saya bagi tahu awak cara-cara untuk awak dapat selalu melihat ayah awak?" Okay, jadi Yarid tu mestilah rasa macam, nak lah kan. Jadi apa yang syaitan ajarkan kepada dia? Syaitan suruh dia ambil batu dan ukir batu sampai jadi rupa sama seperti ayahnya tadi. Okay. Daripada kisah ini, kita tahulah di manakah permulaannya orang menyembah berhala. Okay. Jadi daripada kisah ni lah, kisah antara Yarid dan Iblis ni tadi, yang mana Iblis beritahu kepada Yarid macam mana untuk dia selalu berjumpa dengan ayahnya. Mula-mula disuruh Yarid untuk mengukir batu ayahnya, mengukir berhala yang serupa dengan ayahnya lah. Okay, jadi diletakkan patung berhala yang serupa macam Mahlil tadi di dalam rumah Yarid, dan semua umat manusia pada ketika itu datanglah untuk ziarah dan sebagainya kan. Lalu apa Iblis buat lagi, dia macam menambah-nambah lagi, dikatakan, "Apa kata sembah?" Sembah pula. Okay, jadi bermulalah pada waktu tu penyembahan berhala. Okay, dan ramailah orang yang mula membuat patung berhala pada zaman tersebut. Okay, dan apa yang berlaku, Allah mengutus Nabi Idris AS untuk menyeru anak-anak cucu Mahlil dan orang-orang yang telah sesat itu supaya kembali kepada Allah SWT. Jadi kita dah settle Alhamdulillah berkenaan dengan kisah Nabi Adam AS serta keturunannya. Okay, dan insyaAllah kita akan masuk berkenaan dengan Nabi Idris yang mana Allah utus Nabi Idris ni untuk menyelamatkan anak cucu Mahlil daripada penyembahan berhala pada ketika itu. Ya, betul.
masa zaman Yarid dah mula, di situlah permulaannya. Macam mana ada, macam mana boleh terciptanya penyembahan berhala ni tadi. Syaitan, yelah, kita tahu kan syaitan memang nak musnahkan anak-anak Adam. Jadi di situlah poinnya sudah bermula. Jadi kita akan kongsi lagi berkenaan dengan kisah ini. Masuk pula dalam kisah Nabi Idris AS, macam mana Nabi Idris bantu ataupun menghapuskan perbuatan penyembahan berhala ni tadi. Okey, insyaAllah kita akan kongsi lagi pada Minggu Harapan, hari Isnin. Okay, doakan saya sihat walafiat sentiasa, insyaAllah. Waalaikumsalam, selamat petang. Oh, baru faham. Alhamdulillah. Okay, jadi saya rasa kita dah mulakan dengan perkongsian yang menarik hari ini, insyaAllah. Bukan hari ini, saya rasa sebelum-sebelum ni, saya rasa dah banyak dah perkongsian yang mungkin anda baru tahu ataupun saya juga ada yang saya baru tahu. Sangat menarik. Jadi jangan lepaskan telinga anda daripada mendengar perkongsian saya. Kalau bosan sangat, saya minta maaf sangat-sangat. Okay, mana yang saya mampu saya akan kongsikan, insyaAllah. Okay, jadi itu sahajalah untuk petang ini. Semoga perkongsian saya berpetang ini bagi orang kata, bagi semangat untuk anda untuk lebih suka dengan sirah-sirah Nabi ni. InsyaAllah kita akan, macam mana, rasa seronok tau sebenarnya bila kita tahu tentang sirah-sirah ni. Bukan setakat sejarah je, sejarah Malaysia je kita boleh tahu, tapi kita kena tahu juga sejarah agama kita sendiri, sejarah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Semoga kita rasa macam setiap-setiap dekat je kan. Seronok sebenarnya, saya suka. Jadi kita tutup perkongsian pada petang ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر الإنسان لا في قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. Alhamdulillah, semoga saya boleh sampaikan dengan cara yang lebih seronok lepas ni, insyaAllah. Okay, itu sahaja untuk petang ni. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang menonton. InsyaAllah, siapa yang tak sempat ataupun tak ada masa lagi nak dengar, boleh pergi ke IGTV kita nanti. Tengok semula dan dengar semula. Kalau dengar saja pun dah cukup dah sebenarnya. Tak perlu tengok sebab tak ada apa-apa. Okay, jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang.